Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alkindi Akbar. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan playernya semua ya. Ini teman-teman nih si cungkring pertumbuhannya ya udah agak lumayan ya, makannya juga bagus banget, no galak banget ya si cungkring ya. Tuh. Ya cuman emang enggak tahu kenapa dia padahal barusan tadi habis makan pelet yang ngabisin tuh dia sendiri ya. Tapi badannya itu masih pinggul ekornya tuh masih kelihatan dan padahal makannya tuh dia mendominasi banget ya si cungkring ini ya. Ya makannya bagus, cuman enggak tahu mungkin ada kelainan pencernaan ya. Dan tadi juga gua kasih pelet yang ngabisin dia sendiri. Tuh ya, gua kasih pelet yang ngabisin dia sendiri. Dan dia ini galak banget sama yang lain ya. Kalau misalnya yang lain makan deket dia, pasti diserang sama dia ya. Nah ini para perkumpulan betina gue semua ya, ini Gundil, Cungkring, Totobago, Noguren ya. Nah ini si Guren Tomang ini rencana nanti gue mau cetak Bloodland sama si Indominus ya. Nah itu buat Indominus ini ada dua nih ya, tuh ya betinanya ya. Tuh lihat speknya Guren, oke. Nah gue mau cek telur ya teman-teman ya, cek telur. Jadi gue udah banyak banget yang zong telurnya ya mereka ya, udah banyak banget telurnya mereka. Oh iya, jadi si Power ini udah 2 hari nggak kena jemur ya. Kemarin kan sempet ini ya pencernaannya sakit ya, ekornya kurus si Power ini. Nah akhirnya gue terpaksa angetin pakai lampu dan gue taruh luar dijemur dan alhamdulillah udah mulai bagus lagi. Ya udah mulai bagus lagi pangkal ekornya. Nah ini agak mulai kelihatan lagi nih ya, mulai kelihatan lagi. Makanya kan karena 2 hari ini gue gak kena jemur. Ya gak kena jemur nih, lagi gue lampuin sebentar ya sambil gue kasih makan. Tadi sambil gue mandiin juga. Nah gue lampuin buat anget-anget biar pencernaannya itu, metabolismenya bekerja lagi biar pup dan berisi lagi ya. Ini gua kasih yang buat anget-anget kayak gini ya. Oke. Nah, gua sekarang mau nyetak mau cek telur ya. Gua udah lama enggak, gua padahal tadinya mau janji ya pengen update tentang telur iguana gua ya. Nah, telur iguana gua itu udah ini teman-teman, udah banyak yang zong ya. Ada yang banyak yang zong ya. Nah, ini kita buka tuh. Nah ini udah ada airnya ya, ini kita angkat ke sini. Nah ini tuh telurnya onigiri sama maca, dari 40 berapa sisa 35 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat, nanti gua mau ngambil lap dulu ya. Sekarang kita lap ininya pakai kain ya. Jadi gua tuh selalu gua lap ya. Kalau berembun nih udah berembun banget ya teman-teman. Jadi kemarin sempat gua cek itu telurnya itu udah ada iguananya bergerak-gerak teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, ini bagus nih telurnya nih. Ini telurnya onigiri sama maca. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah ini embunnya udah banyak banget ya teman-teman ya. Ini embunnya udah banyak banget ya. Kita lap ya, kita lap. Nah ya, nah. Terus biasanya nih yang mau kempes-kempes gini nih teman-teman nih, yang kempes-kempes kayak gini itu biasanya udah mau menetas teman-teman ya. Udah mau menetas ya. Biasanya tuh selalu gua lap ya teman-teman ya. Gua lap-lap ini atasnya, tutupnya biar kering tuh berapa kali, 4 kali sekali tuh gua cek teman-teman ya. Dan pinggirannya gua lap ya teman-teman, bisa ngelap tisu ya. Dan gua tuh tadinya dari awal nggak pernah gua senter ya. Jadi telurnya onigiri sama maca tuh ada 40 berapa ya, gua inkup aja. Nanti ketahuan yang enggak fertilnya itu dia membusuk gitu loh. Ada yang membusuk, ada yang pokoknya jamuran gagal membusuk keras. Nah itu gua anggap nggak fertil. Nah kalau yang kayak begini nih fertil nih ya, dia membesar ya, telurnya lebih membesar
ya, lebih mengembang ya. Nah, kemarin tuh sempat gua cek pakai handphone ya teman-teman ya, pakai handphone. Nah, gua nggak ada handphone satu lagi dan nggak ada center, itu udah ada iguananya gerak-gerak ya. Dan ini udah 2 bulan lebih lah istilahnya. Dan ini nih udah kelihatan mulai kempes nih. Nih. Biasanya kalau mulai kempes itu dia apa namanya? Udah menetas ya. Dan udah mulai berembun-embun nih. Ini ada berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 ya. Nih. 18. Kalau telurnya onigiri sama maca, ini gua kasih ini ya, gua kasih tanda plus ya. 18. Nah, terus ini 18 19 20 21 22 3 24 25 26 27 28 29 30. 30 di sini. 30 31 32 33 34 35. Nih udah mulai apa namanya? Udah mulai ini, teman-teman ya. 35 jadi 4 dari 40 berapa ya? 42, sisa 35 telurnya si onigiri dan si maca ya. Ini kita pindah sini dulu. Ya, kita lap-lap telurnya. Ya, embunnya biar tidak terlalu lembab. Ya. Biar tidak terlalu lembab. Tuh. Kita lap. Ya, ini udah mulai berembun nih, ya. Ini kayaknya dikit lagi nih, entah seminggu lagi netes ya. Gue agak ribet karena gue megang tangan satu. Tuh. Dilap ya. Jangan terlalu basah banget, teman-teman. Tuh, ya. Ada 35 telurnya maca dan onigiri. Nanti mau gue sortir-sortir ya. Yang bagus gue pisah-pisahin, oke? Tuh. 35 butir. Nah, ini telurnya sih. Ntar dulu, kita pindah. Telurnya si Ogura ya. Ada 1, 2, 3, 4. Lihat telurnya Ogura tuh lebih besar-besar ya, teman-teman ya. Karena apa namanya? Betinanya itu, Red Elsa itu besar banget, emang jumbo sih betinanya tuh. Betinanya jumbo. Gua ambil betinanya itu dari Mas Yayan ya. Dari Mas Yayan. Ya alhamdulillah jumbo, ambil tahun lalu dan sekarang udah berhasil ya. Tuh ya. Ada 4. 4 kita bersihkan dulu ya. Kita keringkan dulu telurnya. Harusnya ini lebih netes lebih duluan ya telurnya si Ogura ya. Karena telurnya Ogura itu bertelur pada, oh ini onigiri sama maca. Yang Ogura itu tanggal 21 bulan 8 tuh Agustus. Kalau yang itu tanggal 23, beda 2 hari ya, teman-teman ya. Beda 2 hari. Ya, sekarang Agustus, September, Oktober. Berarti bulan ini harusnya, teman-teman ya. Bulan ini ya. Ya bisa jadi nanti pertengahan November ya. November tanggal inilah. Tanggal-tanggal pertengahan bisa jadi akhir juga ya. Nah, ini telurnya maca udah banyak yang kempes-kempes nih. Ya. Udah ada 2 yang kempes-kempes. Tuh. Nah. Berarti udah hampir 3 bulan ya, teman-teman ya. Nah, kita taruh di sini. Kan di sini tadi ada 4. 1 2 3 4. Kita dulu agak miring tuh tadi telurnya. Tuh. Karena tadi anget ya. Telurnya anget, teman-teman. Nah, ini lagi nih. Kita buka embunnya. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ada 20 butir dari 27 kalau nggak salah. Dari 27 yang di sini satu hilang. Sini 2 3. 3 dari 23 berarti ya. Telurnya Ogura ya. Telurnya red es, rednya yang gugur, jadi sisa 20 ya. Jadi 35 tambah 20 itu sekitar 55 ekor. Semoga nanti survive
sampai ngetes semua ya teman-teman ya. Nah, gue nggak punya senter kecil, gue punya cuman dihilangin sama Albi, udah beli, cuman ya udahlah. Jadi gue ngeceknya kemarin udah sempat gue cek pakai HP, alhamdulillah udah berkembang semua, udah ada anaknya tuh, udah gerak-gerak ya pas di senter ya. Nah, terus ini gue sebenarnya ada dua betina indukan lagi teman-teman. Jadi Arko sama Argo, dan Argo sama si Kaguya. Kaguya itu CB-nya YYJ Yongki kalau nggak salah ya. Anaknya si Lumi Ligi ya. Nah, yang dari Argo kali Argo itu semuanya busuk total ya. Nah, ini yang sama si Kaguya itu bertelur sekitar 20 atau berapa ya, tanggal 24 bulan September ya, sebulan kemudian. Dan bertelurnya itu dia tuh di air ya, waktu itu dia berendam mulu, bertelur semua, brojol semua ya. Nah, ini kayaknya ada yang gagal lagi nih. Nah, ini kayaknya udah gagal nih, gagal ya, udah gagal. Baunya juga udah nggak enak ya, juga udah baunya nggak enak, juga udah gagal, baunya nggak enak. Semalam saya cek juga udah nggak berkembang, baunya juga nggak enak. Nah, ini masih ada darah-darahnya nih, kemarin masih ada kayak darah-darahnya ya. Ya, cuman belum urat darah-darahnya, saya masih coba dulu dua ini, dan yang ini satu berkembang ya, uratnya udah banyak ya. Jadi tinggal satu, semoga nanti dua ini bisalah ya kan. Beberapa hari lagi mau gua cek, semoga ada perkembangan. Kalau nggak ada perkembangan berarti zonk. Tapi kalau yang ini udah ini apa namanya? Udah apa? Udah pasti jadi. Ya, tinggal lihat perkembangannya seperti apa ya. Nah, itu katanya Mas Pikri, kalau misalnya bekas telur berjamur, katanya bekas telur nih berjamur, kita tutupin kayak begini, jadi nanti jamurnya hilang, katanya gitu. Oke. Nah, kita lap ya. Telurnya sih ini kalau misalnya jadi satu dan bagus ya, telurnya si Bronx. Oh iya, ini hilang. Mau saya jadiin anak kesayangan ya, kalau ada yang satu bagus. Tuh. Kita lap. Jangan sampai terlalu lembab. Ya. Oke. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi semua tuh yang udah ya, ini dua ini nggak saya hitung ya. Dua ini nggak saya hitung. Yang hitung satu aja. Jadi total ada 56 telur ya. Satu telur dari Bronx ya, Bronx Junior ya, itu Arko ya. Yang 35 dari Onigiri Maca. Onigiri sama si Maca ya, yang 20 lagi SR ya. Nanti ya pasti saya sortir-sortir ya, biar teman-teman nanti kalau yang berminat ya bisa milih. Nanti saya mau paketan jualnya sama tempat container box 10, CB10 ya, rencana kayak gitu. Jadi teman-teman langsung punya, ada tempatnya sementara ya, sama masih baby ya. Dan itu aman banget, dikirim juga, di packing kirim juga aman ya. Buat harian aman selama masih baby ya. Tuh. Nah, begini aja nih teman-teman. Ya. Kasih air segini, nggak pakai temperatur, saya tutup, des, ya, atasnya pakai karung, biar kalau kehujanan nggak langsung kena nembus ya, no, posisinya seperti ini, ya, kalau malam dingin banget, angin, kalau siang panas banget, apalagi kalau hujan ya teman-teman ya, tuh, angin masuk, ya, hujan air kena, makanya saya kasih ini, saya kasih apa namanya, karung biar nggak ini banget. Oke, semoga, minta doanya semoga lancar tetap semua. Nanti yang berminat bisa menghubungi saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iguana Maca, mantap yuk.